Benarkan roh akan pulang ke rumah setiap malam Jumat? Macam orang balik dari kantor aja. Roh itu tempatnya tiga. Buka judul kitabnya Roh, nama penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, letak roh, roh orang baik-baik tempatnya illiyin. Roh orang yang jahat-jahat tempatnya sijjin. Yang ketiga, Allah kuasa mengendalikan roh. Roh bisa balik, roh bisa masuk ke kubur, roh bisa merasakan azab kubur, roh bisa menengok orang ziarah. Tapi kita tak tahu kapan dia baliknya, harinya, segala macam. Kalau ada yang mengatakan roh balik hari Jumat, bukan hadis Nabi, tapi pendapat ulama, ijtihad ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa roh itu tiga. Pertama, ditempatkan di illiyin. Yang kedua, yang jahat-jahat di sijjin. Yang ketiga, ada saatnya Allah Maha Kuasa menempatkan dia di mana. Seandainya nanti tiba-tiba waktu Abdul Somad meninggal, ada jamaah masjid al-muslimin kerasukan, dipanggillah Ustaz Musdar Rukyah. Allahu la ilaha qayyum la ta'udhu sinatu wa la na'um. Aku Abdul Somad. Betul kau nih, kata Ustaz Musdar. Kita sama-sama di Mesir dulu. Betul, jangan tanya lagi. Kalau memang betul, pernah ceramah dulu di masjid al-muslimin? Pernah. Hari apa itu? Hari Senin malam Selasa tanggal 26 malam 27. Iya, maka itu bukan ruh Abdul Somad, tapi jin qorin. Karena setiap kita yang lahir ini ada jin pendamping yang ikut waktu kita lahir. Jin saya ikut nih. Maka ketika saya mati, dia tak mati, dia hidup. Dia tahu kemana jadwal-jadwal saya. Bisa ditirunya suara saya. Kalau memang betul kau Ustaz Somad, coba ceramah. Assalamualaikum. Dia nih, bukan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Oleh sebab itu maka jangan mudah dengan nanti datang penipu-penipu yang mengaku bisa memanggil ruh si fulan, ruh si fulan. Emang jelangkung. Jelangkung jelangsek, datang tak diuntang, balik tak dijemput. Puh, keranjang arang. Yang ketawa berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana dia tahu. Dulu kan zaman-zaman porkas. Tahu juga Ustaz itu. Enggak, saya tak pernah manggil. Pak Ustaz yang kami cintai, so sweet. Saya punya teman seorang perukyah. Perukyah itu artinya Ustaz yang bisa rukyah. Jangan ke dukun. Kalau ini diganggu jin, diganggu setan, jangan ke dukun, tapi pergi ke Ustaz rukyah. Kalau untuk Medan Sumatera Utara namanya Ustaz Musdar Bustaman LC, penulis buku ensiklopedia rukyah. Cari di internet Musdar Bustaman LC. Kakak kelas saya waktu di Mesir dulu, jenggotnya segini. Belum dibacanya ayat kursi, baru nengok jenggotnya sehat orang. Tak percaya, coba jumpain. Tapi saya menengok dia jarang sholat, berarti dukun. Apalagi sholat berjamaah. Apakah setiap bacaan yang dibacanya mendapat keberkahan Pak Ustaz? Maka casingnya rukyah, tapi isinya berkawan dengan jin. Idza ra'aitar rajul, ini kata ulama tasawuf. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang, ya tiru fil hawa, bisa terbang di atas awan. Yang si alal ma, berjalan di atas air. Terbang di atas awan, berjalan di atas air. Jangan kau sangka dia wali Allah, tapi tengok bagaimana dia melaksanakan perintah Allah. Tak solat, wali setan. Solat-solat sikit, wali murid. Jangan terpukau karena aneh-anehnya. Bisa dihilangkannya Pak Ustaz. Hebat dia Pak Ustaz. Datang kami ke tempat dia waktu STNK BPKB kami hilang.
Di mana hilangnya? Di kamar. Dipukulnya sekali lantai, ketopak, muncul. Siapa yang bawa? Jin. Dia berkawan dengan jin. Oleh sebab itu, maka tengoklah istiqomahnya dalam ibadah. Itu standar dalam Islam. Saya ingin tanya Pak Ustaz, dana impak di masjid boleh tak kita pakai untuk menyantuni anak yatim? Dana impak masjid diserahkan untuk santunan anak yatim. Dibuat di situ infak masjid. Orang yang memberi infak ke masjid itu niatnya adalah untuk operasional masjid. Semua yang terkait dengan masjid dialihkan kepada bukan lokasi alokasinya, maka itu temuan BPK. Tapi sedekah umum dibuat di situ, kotak sedekah. Tak ada dibuatnya sedekah masjid, umum saja. Dialihkan ke fakir miskin, bisa. Karena posisi masjid di situ adalah sebagai mediator, sebagai pengumpul dia. Yang tak boleh itu duit anak yatim untuk masjid. Itu tak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka makan api neraka. Tak boleh. Adapun duit sedekah umum dibagikan ke anak yatim, boleh. Duit anak yatim dibagikan ke masjid, tak boleh. Jadi pahami dengan baik. Dua, menyantuni fakir miskin Pak Ustaz, sedekah. Makanya untuk keluar dari ikhtilaf ini, makanya kadang kalau kita sholat Jumat, kotak itu sampai tiga. Kotak satu untuk masjid, kotak dua anak yatim, kotak tiga fakir miskin, kotak empat MDA, kotak lima DLL. Macam pawai ta'aruf. Pakai remote pula tuh. Kenapa banyak betul kotak? Supaya orang memasukkan duit sesuai dengan niatnya masing-masing. Ada yang mau ngasih masjid, kasih masjid. Ada yang ngasih anak yatim, kasih anak yatim. Ada yang ngasih MDA, kasih MDA. Pengurus takut salah alokasi dana nanti dituntut orang di akhirat. Udahlah amal tak banyak, menyelesaikan itu pula lagi. Ustaz, sebenarnya berapa kali Nabi Muhammad haji dan umrah? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun 1 tak ada, tahun 2 tak ada, tahun 3 tak ada, tahun 4 tak ada, tahun 5 tak ada, tahun 6 mimpi sahabat. Pas paginya, ya Rasulullah, ya. Malam tadi aku mimpi. Apa mimpimu? Malam tadi aku mimpi kita melihat Nabi bercerita, sahabat pun meyakini. Malam tadi aku mimpi melihat kita tawaf, sa'i dan tahallul. Berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu mari kita ke Makkah. Mereka pun ramai-ramai menuju Makkah untuk melaksanakan umrah. Tapi sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini 22 km sebelum masuk Makkah, dihadang oleh kafir Quraisy, tak jadi masuk. Maka disebut umrah itu umrah tak terlaksana, diqadha tahun ke-7. Maka Nabi umrah 4 kali, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10 saat melaksanakan haji wada. Umrah 4 kali, haji 1 kali. Jadi Bapak Ibu yang mau melaksanakan umroh tahun 2020, kita berangkat bulan Januari, umroh akbar bersama Ustaz Somad, bersama Travel Grand Safa Nauli. Kok ke situ pula perginya Pak Ustaz? Entah, itu yang ditanyanya tadi. Saya umroh setahun sekali aja, tak pernah pergi tiap-tiap bulan, enggak. Sekali, bulan Januari saja. Kenapa Ustaz pilih bulan Januari? Dingin, saya tak tahan panas. Panas menggelutar jantung. Haji Pak Ustaz, haji Nabi sekali aja. Bapak Ibu yang sudah haji, jangan pergi haji lagi. Berapa biaya pergi haji? ONH plus 100 juta. Bagus buatkan kelas untuk anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa anak yatim banyak betul di panti ini? Tak ada kelas Pak Haji. Berapa biaya buat kelas satu? 100 juta. Buatkan. Duitnya Pak Haji, nanti kita cari. Kasihlah duit itu. Satu kelas 100 juta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Bolak balik pergi ke Makkah. Haji tiap-tiap tahun. Ini tolong anak fakir miskin, celananya koyak, tak bisa membayar uang sekolah.
maka haji sekali saja, sisanya gunakan untuk menolong orang-orang susah. Setuju? Setuju. Tak setuju pun tak apa-apa. Tapi tengok aja lah. Ustaz, kenapa bulan Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Padahal Nabi kan hijrahnya di bulan Safar. Wah, menjebak ini ah. Nabi hijrah dulu kan bulan Safar, Pak Ustaz. Ya. Kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Berkualitas pertanyaan jamaah Masjid Al-Muslimin. Hebat. Allahu Akbar. Bermusyawarahlah sahabat Nabi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, khalifahnya waktu itu Umar. Umar, Utsman, Ali, musyawarah. Kapan kita tetapkan bulan satunya? Jamaah pulang dari haji Zulhijjah. Pulang dari haji Zulhijjah, memulai hidup baru setelah Zulhijjah bulan Muharram. Setelah pulang Zulhijjah, cukur rambut, tumbuh rambut baru, semangat baru, start bulan baru Muharram. Maka itulah berdasarkan ijma'. Tak ada dalam Quran, tak ada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu mulai bulan Muharram, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Karena penetapan bulan Muharram ini berdasarkan ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Karena selesai pulang haji itu 3 bulan. Berangkat bulan Sawal, di Makkah bulan Zulqa'dah masuk Zulhijjah, habis wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina 3 hari, habis itu pulang ke kampung halaman, start bulan pertama Muharram. Maka ditetapkanlah penetapan awal kalender Islam 1 Muharram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab.